ketika kalian sedang terpuruk. Ingatlah kata-kata Pak Anies ini. Ketika hidup terasa terpuruk oleh beban yang begitu berat, ingatlah bahwa dalam kebesaran Tuhan ada kekuatan yang tak terhingga. Setiap ujian dan kesulitan yang melanda kita merupakan sebentuk perjalanan menuju kebijaksanaan dan ketabahan. Meski terasa sulit, janganlah ragu untuk melepaskan beban kepadanya. Karena dalam setiap masalah ada pelajaran yang berharga untuk dipelajari. Saat hati terluka dan pikiran terombang-ambing oleh masalah, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan tak pernah surut. Ada ketenangan dalam setiap doa yang kita panjatkan. Ada harapan dalam setiap langkah yang kita tempuh. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan, karena di balik awan gelap, sinarnya selalu bersinar terang. Percayalah bahwa setiap perjuangan memiliki akhir yang baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Ketika merasa lelah dan tak berdaya, bersandarlah padanya. Dalam kebesarannya, ada kemampuan untuk mengangkat dan memulihkan. Terimalah ujian dengan hati yang lapang, karena di setiap kesulitan ada rahmat-Nya yang melimpah. Jangan biarkan kegelapan memadamkan semangatmu, karena dalam setiap langkah yang kita ambil menujunya ada kekuatan yang menguatkan. Jadikan setiap masalah sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sabar. Ingatlah, dalam kebesaran Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan.